lah, tahu sangat. Ada tanah sini juga. Ada masjid. Ke mana paling jauh Saudi, Saudi. Masjid Saudi. Masjid Saudi. Saudi ada di Sakati. Kita ada Alhamdulillah, Allah Ta'ala rezekikan kita dapat sampai ke satu tempat yang sangat-sangat-sangat bersejarah. Dia bukan saja bersejarah tapi banyak menceritakan pengorbanan, ya, menceritakan kepayahan, kesusahan, ya, keperitan untuk sampainya agama pada kita, sampainya syariat. Mereka, saya tak boleh sampai sini, saya tak boleh cerita. Sebab dia orang pertaruhkan badan. Dia orang pertaruhkan jasad kat sini. Kan, dia bukan cerita kita korban duit nak datang haji. Kita rasa besar lah. Ui, mahalnya umrah haji ni. Apa travel ni, nak cari untung ke? Kan itu ini kita kira, kan. Tapi dia orang simpan 70 jasad dia untuk selamatkan kita daripada azab. Ha, inilah makam syuhada Uhud. Ha, jadi di sana tu, atau bukit tempat awal ramai tu, Jabal Rumah, bukit pemanah. Jadi Nabi dia letak dalam 50 orang pemanah kat atas tu. 50 orang pemanah. Pertempuran pertama, Nabi kata jangan turun. Walaupun bawah ni harta rampasan banyak ni. Dia orang tinggal pedang, tinggal kuda, unta, segala macam benda ghanimah ni dia tinggal. Kau jangan turun. Kau kekal kat situ sampai aku bagi tahu. Pertempuran pertama, Islam menang. Lalu dia tengok kawan-kawan dia kutip. Kawan-kawan dia tentera berkuda, tentera jalan kaki kutip. Dia pun, takkan aku tak dapat apa. Dia let and take. Takkan aku kosong je. Dia pun turun. Masa tu rupanya dia terkena strategi Khalid Al-Walid yang bela Islam, yang datang kali kedua merampas bukit tu. Jadi panah ke bawah sini, kawasan sini. Dia panah-panah sampai 80 syuhada. Ya? 70. 80. Ha, lebih kurang tu syuhada. Uhud syahid di sini, termasuk yang paling popular ialah pakcik Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, Hamzah Abdul Muttalib. Dan juga Musa'ab bin Umair, bawa bendera Hanzalah yang keluar pada malam kahwinan. Allah. Saya cerita ini memanglah. Ya. Mana makam? Kita bagi salam dulu. Yang Hamzah bila sampai kubur, nombor satu, ucap salam dan doa atas dia. Assalamualaikum ya ahli diyar. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ya syuhada. Wa inna insyaAllah fikum lahikun. Sejahtera atas kamu semua wahai syuhada, wahai penghuni kubur. Sejahtera atas kamu, keamanan atas kamu. InsyaAllah kami akan menyusuli kamu, akan bersama kamu di syurga nanti. Amin. Wahai syuhada, amin. Doakan kami semua. Amin. Kamu telah berjuang untuk kami. Amin. Kamu tidak menikmati kenikmatan dunia. Amin. Di saat kami berseronok dengan dunia kami. Amin. Kami sibuk dengan dunia kami. Amin. Tapi engkau meletakkan batang tubuh kamu. Amin. Demi untuk kalimah syahadah. Demi untuk la ilaha illallah. Demi untuk syariat. Demi untuk agama yang mulia ini. Amin. Jadi semoga berkata kamu mengalir pada diri kami. Jadi keluarga kami. Anak-anak kami. Keturunan kami. Amin. Dan seluruh umat Islam ya Allah dengan jiwa perjuangan kekayaan dan agamanya bagi orang ini cintakan Allah dan hidup dalam keadaan yang beragama insyaAllah. Selamatkan kami dunia dan akhirat ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum ya ahlal Uhud. Insyaallah bikum lahikun. Juga kita bertemu di sana insyaAllah. Ini bukit lah. Nak naik bukit nak rakam. Okay, kita tengok bukit pemanah. Kita ambil dia punya sejarah dia. Ambil semangat dan perjuangan dia. Okay, kita tengok ya. Jabal Rumah. Bukit inilah. Dulu tinggi. Bawah ni gendah dulu ni. Sekarang dah tak timbul.
tu jadi bukit terendam. Pembangunan. Ha, dulu ni lembah ni. Dalam lagi bawah ni. Di bawah lagi. Ini bukit tu tinggi sekarang. Masa tu Rasulullah dia diserang oleh kumpulan Sayyidina Ali, dia naik ke bukit yang mana satu? Puncak tu. Dia ke Uhud yang sini. Belah sini. Nabi bukan lari. Bukan lari lah. Nabi strategi. Strategi. Nabi nak serang balik. Dia kata undur kejap, kita serang balik. Bukit mana yang dia? Itu saya tak pasti, banyak riwayat. Kan Uhud yang mana? Ini banyak Uhud. Dia ada 7 km daripada sini sampai sana. Kita mengelilingi bukit rumah ini. Jadi tentera kafir Quraisy daripada sana, Mekah. Dari Mekah. Mekah. Dia datang serang sekali, dia undur, dia sembunyi bawah sebelah bukit sini ke, wallah alam. Kena tengok Islam dah tengah berebut barang tadi. Dia pun balik alawali kata, ini strategi kita. Kita buat 2 kali serang. Supaya dia orang. Ya itulah Nabi nak tegur, saya nak cerita panjang. Benda berlaku pada bulan Syawal, 5 Syawal. Pada mata kita open house. Dan cerita ni adalah, kita cinta dunia sangat. Tak ikut pesan Nabi. Mari kita panjang bukit. Bila orang pesan, kita kena ingat pesan orang. Orang baik-baik, orang yang kita yakin ilmu dia. Yang kita langgar, siapa-siapa pun. Mak ayah kita ke siapa tu. Itu dia pesan pada jemaah dia. Ibrah dia sangat banyak. Saya tak pasal panas saya tak cerita. Ibrah tu Nabi tak boleh kita benda. Kita hanya sekadar melawu lah. Kita 10 kali bila datang ada duit. Tapi dalam hidup tak berubah. Ada bunga tak berikat. InsyaAllah ya. Kita InsyaAllah. Mari kita naik bukit ya. Okay, ambil fair dia. Okay, kita pijak sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Halal. Ambil. Kalau kita nak sokan lain pula, tak apalah. Okey, kita tengok bukit ni lah, saksi perjuangan dia. Nabi dan sahabat Jabal Rumah. Okey, pemanah ni. Jadi ceritanya banyak pada pemanah. Iaitu mereka tidak sabar. Cepat turun dan tak ikut arahan Nabi SAW. Kita turun daripada bukit ni. Untuk mendapat harta rampasan. Pengajaran adalah, ikutlah orang-orang yang lebih arif daripada kita, pakar-pakar bidang masing-masing. Daripada atas nak arrow ke bawah, nak target musuh, itu yang arrow yang terhad. Ini kepakaran pemanah tu. Lepas tu Nabi mengajar kita supaya pandai memanah, pandai berenang dan pandai berkuda. Jadi mana bukan saya, mana kita hidup ni ada fokus, kita ada benda-benda kita terlatih dan kita ada kepakaran ilmu mengikut bidang masing-masing. Banyak sejarah sini ya. Bukan Islam, bukan senang Islam nak datang ke mana-mana pelosok dunia. Dulu dalam lagi lah, dalam lagi bawah ni. Baik, nak datang je. Nak gigi naik. Sampai ni. Ini. Ni live apa? Live tak apa, nanti saya edit balik. Macam mana ambil? Kita dah on dah video. Tak payah ambil tekan lah. Okay. Tu macam mana saya nak ambil gambar kita? Macam tak kata. Sekejap, nak habis ke gambar ni lah. Oh, the picture is good.